mana dia? Kan, ya. Sudah tahu juga campurannya. Jadi kita beranggapan bahwa jangan semua kesalahan ditimpa kepada terdakwa OI, karena perbuatan OI itu tidak lepas dari adanya perbuatan lainnya. Dalam dakwaan jelas disebutkan bahwa OI itu memberikan informasi kepada pihak Ibu Agustin, untuk pihak Ibu Agustin, untuk anaknya di dalam transkrip WA tadi. Kemudian jaksa buat dalam dakwanya mendakwanya menerangkan bahwa Agustin meneruskan informasi tadi. Jadi kalau Agustin, Ibu Agustin tidak meneruskan informasi ini, enggak akan terjadi seperti ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!